Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah juga, ya Allah, kedua ibu ayah kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dan memerah kami sejak kecil-kecil dahulu. Adik-adik remaja serta anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, ceramah yang sedang adik-adik serta anak-anak dengarkan ini akan mengupas tajuk Menghargai Ibu Bapa. Diharapkan adik-adik remaja serta anak-anak dapat bersabar untuk mendengar ceramah ini hingga ke akhirnya, walaupun untuk sekali dengar sahaja. Ustaz tahu, mendengar ceramah bukanlah suatu pekerjaan yang menyeronokkan. Tetapi ia sangat perlu untuk kita. Sebagai manusia, apalagi di peringkat anak-anak atau usia remaja, kita perlu selalu mendengar yang baik-baik, supaya mudah untuk kita memimpin diri kita kepada kebaikan. Ustaz percaya, kita semua tidak mahu menjadi orang yang jahat. Siapalah yang mahu menjadi seperti kawan-kawan kita yang telah terlanjur itu, yang telah terlanjur melakukan perkara-perkara yang tidak baik atau jenayah, sehingga kegelapan masa hadapan mereka sudah mula kelihatan. Adik-adik serta anak-anak, cuba perhatikan. Perhatikan kawan-kawan kita yang telah ditangkap polis, dibawa ke mahkamah, dibicarakan atas kejahatan dan jenayah yang telah mereka lakukan, dan seterusnya menerima hukuman. Sewaktu melihat perkara-perkara ini di kaca TV atau di dada-dada akhbar, adakah adik-adik bertanya ke dalam diri adik-adik sendiri, bagaimanakah nasibnya kawan kita nanti? Bagaimanakah masa depannya nanti? Adik-adik serta anak-anak juga boleh buat satu pertanyaan kepada diri sendiri. Bagaimana jika aku yang tangannya digari itu? Bagaimana jika aku yang dibawa masuk ke mahkamah itu? Bagaimana jika aku yang telah terlanjur melakukan kesalahan dan jenayah itu? Bagaimanalah dengan masa depanku nanti? Bagaimana sengsaranya perasaan kedua ibu bapaku di dalam menghadapi bahana yang telah aku lakukan ini? Mujurlah. Mujurlah adik-adik serta anak-anak. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan. Itu hanya ilusi. Bukan kita yang sedang ditangkap, digari, dibicara dan bakal dihukumkan itu. Baguslah begitu. Kita berpeluang melihat dan merasai kesusahan yang boleh berlaku akibat dari keterlanjuran kita sebelum kita benar-benar terlanjur. Tetapi kita mesti mengambil iktibar dengan berazam bahawa kita tidak mahu dan tidak akan jadi begitu. Kita wajib mengelakkannya dari berlaku ke atas diri kita. Dan sebab utama kenapa manusia selalu terlanjur adalah kerana mereka jarang hendak mendengarkan nasihat. Ustaz juga percaya semua dari kita mahu menjadi orang yang baik-baik. Kita semua mahu menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang membawa rasa bahagia kepada ibu bapa, bukannya anak-anak yang membuat mereka derita. Tetapi kita dihalang oleh beberapa halangan. Antaranya dan yang paling penting adalah sikap keras hati atau ego yang ada dalam diri kita. Marilah adik-adik, kita bimbing diri kita sendiri agar dapat menjadi orang yang tidak akan menimbulkan masalah kepada orang lain, terutamanya kepada ibu bapa kita. Caranya ialah dengan mahu berusaha untuk melembutkan hati melalui sikap bersedia mendengarkan nasihat.